Baik, sekarang ni kita sambung kepada find one of the functions when the other and the composite functions are given. Maksud dia macam ni. Contoh, kamu diberi fgx dan kamu juga diberi gx. Okay, so ini dibagi. Kemudian kamu diminta untuk cari fx sama dengan apa. So ini composite function dia bagi. Kemudian satu function dia bagi dan kamu diminta untuk cari satu lagi function. So kita pergi kepada example 11, soalan A dahulu. Baik, so soalan A dia bagi fgx adalah sama dengan 3x tambah 5. Kemudian dia bagi gx adalah sama dengan 2x tolak 1 dan kamu diminta untuk cari fx sama dengan apa. So yang pertama, untuk selesaikan soalan ni, kita tengok fx ni dia adalah yang berada di luar. Okey, biasanya saya panggil ini yang berada di dalam, ini yang berada di luar. So yang kita nak cari sekarang adalah yang berada di luar, function yang berada di luar. So untuk yang berada di luar ni, biasanya kita akan guna let. Okey, so maksud saya macam ni. Baik, dia bagi fgx adalah sama dengan 3x tambah 5. Kemudian kita akan masukkan gx tu. Gx adalah sama dengan 2x minus 1 equals to 3x plus 5. Okey, so ini adalah step yang pertama. Step yang kedua adalah masanya untuk kita letkan. Let apa? Let y sama dengan 2x minus 1. Yang dalam ni kita akan letkan dia. So y plus 1 equals to 2x. So x adalah sama dengan y plus 1 over 2. So f y, sebab apa f y? Sebab kita dah letkan 2x ni sama dengan y. So dia akan jadi f y dekat sini. Kemudian 3x adalah y plus 1 over 2 sekarang. Okay, plus 5. Yang x ni sekarang kita dah dapatkan sama dengan ini. So kita ganti saja kat sini. Kemudian kita akan teruskan. Sekarang ni kita punya equation ni semuanya dalam in terms of y. So bila kita teruskan, kita akan dapat 3y plus 3 over 2 plus 5. So ini adalah sama dengan 3y tambah 3 tambah 10 per 2. So ini adalah sama dengan 3y tambah 13 per 2. Ini adalah fy. Yang soalan minta adalah fx. So fx adalah sama dengan, kita ganti saja y dengan x. So dapat macam ni. Baik, so kalau kita nak tahu jawapan kita ni betul ataupun tidak, kita boleh buat yang ini. Okay, okay, kita ada gx sekarang. Kalau nak check lah, okay, 2x minus 1. Baik, jawapan kita tadi adalah 3x tambah 13 per 2. So fgx, okay, adalah sama dengan f 2x tolak 1. So masukkan dalam function f, dia akan jadi 3 2x tolak 1 tambah 13 per 2. Selesaikan. Ini akan jadi 6x tolak 3 tambah 13 per 2. So kita akan dapat 6x tambah 10 per 2. So kita akan dapat 3x tambah 5. Ini adalah fgx. So kalau kita perasan, jawapan ni sama dengan soalan bagi. Okay, so kita punya cara ni dah betul lah. So selesai untuk soalan A. Okay, so sekarang ni kita akan pergi kepada soalan B. Soalan B dia bagi gfx adalah sama dengan x plus 2. Kemudian gx adalah sama dengan square root of x minus 1. Dan dia minta kamu cari fx sama dengan apa. So kalau kita tengok dekat sini, yang kita nak cari ni berada di dalam. So biasanya yang berada di dalam ni dia senang sikit. Okay, dia senang berbanding dengan yang kita nak cari di luar. Baik, so cara dia adalah macam ni. Kita ada gx adalah sama dengan square root of x minus 1. So kalau gfx, dia adalah sama dengan square root of fx minus 1. So gfx ni, jawapan dia sama dengan apa? Dia dah bagi dah x plus 2 tadi. Okay, gfx adalah sama dengan x plus 2. So x plus 2 tu kita masuk kat sini. Jadi kita akan dapat macam ni, square root of fx minus 1. So x plus 2 square adalah sama dengan fx minus 1. So kita akan dapat terus jawapan dia fx equals to x plus 2.
square plus 1. So inilah jawapan untuk fx. Selesai. So ingat, kalau yang kita nak cari tu berada di dalam, dia senang sahaja. Okay, kamu follow sahaja step macam ni. Untuk soalan C, kamu diberi fx sama dengan 2x tolak 3. Gfx adalah sama dengan 2 per square root of 2x minus 3. Kemudian kamu diminta untuk cari gx. So, gx ni yang kita nak cari ni berada di dalam ke di luar? Dia berada di luar. So, kalau luar kita akan buat apa? Kita akan letkan dia. So, first step adalah kamu ada gfx. Okay, ini adalah sama dengan 2 over square root of 2x minus 3. So, kita gantikan. Fx tadi adalah sama dengan apa? 2x minus 3 equals to 2 over square root of 2x minus 3. So, kita akan letkan. Letkan apa? Y sama dengan 2x minus 3. Yang ini kita akan letkan dia. Kemudian, kita akan cari x sama dengan apa? Okay, so kita akan pindah-pindahkan. So, y plus 3 equals to 2x. So, x adalah sama dengan y plus 3 over 2. Okay. Kemudian, kita akan teruskan. So, sekarang ni kita akan dapat gy. Kenapa gy? Sebab 2x minus 3 ni kita dah letkan dia sebagai y. So, gy adalah sama dengan 2 over square root of 2. Baik, x tu, okay, x ni kita akan gantikan dengan yang ini. So, dia akan jadi y plus 3 over 2 minus 3. Kemudian kita akan selesaikan. So, 2 over square root of, okay, yang ini boleh cancel out. So, kita akan dapat y plus 3 minus 3. So, meaning that kita akan dapat 2 over square root of y. Ini adalah gy. Soalan mahu apa? Soalan mahu gx. So, gx adalah sama dengan 2 over square root of x. So, selesai soalan kita ni. Okay, kemudian soalan D. Kamu diberi fgx sama dengan 4 over x minus 3. Fx sama dengan 8 over x. Dan kamu diminta untuk cari gx. So, gx ni berada di mana ni? Gx ni berada di dalam. So, kalau dalam ni, cara dia senang sahaja. Baik. Kamu ada fx adalah sama dengan 8 per x. So, kalau fgx, dia akan jadi 8 per gx. So, fgx ni dia dah bagi dah jawapan dia. So, kita ganti masuk saja dekat situ. So, dia akan jadi 4 over x minus 3 equals to 8 over gx. Kemudian, kita akan cari gx sama dengan apa? So, ini kita akan cross multiply. So, 4gx equals to 8x minus 3. Jangan lupa kurungan. So, gx adalah sama dengan 8x minus 24 over 4. So, kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan 2x minus 6. Okay. So, state jawapan kamu gx adalah sama dengan 2x minus 6. Selesai. Okay, so kita dah habis dengan subtopik 5.2. Next, kita akan masuk kepada 5.3, iaitu inverse function. Itu sahaja untuk kali ini. Thank you guys.